Empati adalah kemampuan untuk memahami dan merasakan perasaan orang lain. Meskipun empati merupakan kebiasaan yang sangat baik untuk dimiliki, terkadang hal itu bisa menjadi masalah dalam hubungan dengan orang lain. Dalam video kali ini, kita akan membahas 5 kebiasaan empati yang bisa membuat sulit untuk dicintai. Terlalu memfokuskan perasaan orang lain. Empati adalah tentang memahami dan merasakan perasaan orang lain. Tetapi jika Anda terlalu memfokuskan perasaan mereka, Anda mungkin akan mengabaikan perasaan dan kebutuhan Anda sendiri. Hal ini bisa menimbulkan kelelahan emosi dan membuat sulit untuk mempertahankan hubungan. Menjadi terlalu emosional. Empati membuat kita merasakan dan memahami perasaan orang lain. Tetapi jika kita terlalu terlibat emosi, kita bisa menjadi terlalu membebani bagi orang lain. Hal ini bisa membuat mereka merasa tidak nyaman dan menjauh dari kita. Menjadi terlalu protektif. Empati membuat kita peduli dan merasa khawatir tentang orang lain. Tetapi, jika kita terlalu protektif, kita bisa menjadi terlalu membatasi dan membuat orang lain merasa tidak bebas. Hal ini bisa membuat mereka merasa tidak nyaman dan menjauh dari kita. Menjadi terlalu memperhitungkan. Empati membuat kita memahami dan memperhitungkan perasaan orang lain. Tetapi, jika kita terlalu memperhitungkan, kita bisa menjadi terlalu membebani bagi orang lain. Hal ini bisa membuat mereka merasa tidak nyaman dan menjauh dari kita. Terlalu mudah terpengaruh dan terlalu cepat merasa terluka. Orang yang empati seringkali memiliki perasaan dan emosi yang sangat rawan, sehingga mudah terpengaruh oleh perasaan dan emosi orang lain. Mereka juga cepat merasa terluka dan memikul beban emosi orang lain, sehingga menjadi sulit bagi mereka untuk mempertahankan hubungan yang stabil dan sehat dengan orang lain. Itulah 5 kebiasaan empati yang bikin sulit untuk dicintai. Terima kasih sudah menonton video ini.